Buati adalah seorang pegawai PT Maju Mundur Cantik yang telah cerai mati dengan suaminya. Beliau mempunyai satu orang anak bernama Dina Sindut Itu. Telah diperhitungkan gaji Buati selama 1 tahun dan telah mencapai batas PKP atau penghasilan kena pajak. Beliau diharuskan membayar pajak atas penghasilannya. Namun, beliau belum mendaftar menjadi wajib pajak dan belum mengetahui syarat-syarat dan tata cara pembayaran pajak. Ketepatan hari ini adalah jadwal berlaku. Kita membuka karyawan lainnya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu Ita, ada apa, Bu? Iya, udah siap-siap belum, Bu? Hari ini kan libur kerjanya. Loh, hari ini kan jadwal kita buat daftar NPWP. Kemarin kan saya daftar info dari kantor kita bahwa menerapkan sistem offline. Jadi hari ini jadwal kita ada 3 orang karyawannya. Saya online aja deh, nggak usah ribet-ribet. Di sini juga ada anak kecil ini. Memang bisa, Bu? Bisa, Ibu duluan aja, nanti saya nyusul. Beneran? Beneran. Yaudah, duluan ya, Bu? Ya, hati-hati ya, Bu. Iya. Buati, gimana kartu NPWP-nya sudah datang apa belum? NPWP apa, Bu? Bu, gimana Buati ini? Punya saya sudah datang, sudah ada tagihan pajaknya juga. Astagfirullahaladzim, saya lupa, Bu. Kemarin ke rumah mertua saya. Buati, Bu, ya ini ada apa? Ini pulang-pulangnya. Bu, iya, makasih ya. Iya, Bu. Ya, minta nomor KPP-nya, Bu. Ini saya punya kenalan pegawainya dari KPP itu. Oh iya, makasih ya, Bu. Saya pinjam dulu. Jangan sampai telat loh, Bu. Iya, kok, Bu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya mau mendaftar sebagai wajib pajak. Mohon bantuannya apa saja yang harus saya siapkan ya? Oh, mau daftar NPWP ya, Bu? Dokumen yang dibutuhkan, Ibu bisa membawa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi akta kawin, dan surat pernyataan dari pemohon bermaterai ya, Bu. Itu untuk menyatakan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Ibu juga bisa langsung daftar melalui website kami di iranpajak.go.id. Kemudian untuk info lebih lanjutnya, Ibu bisa datang langsung ke KPP terdekat. Oh, baiklah. Terima kasih informasinya ya, Bu. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Astagfirullah, kamu lagi makan jajan apa sih? Ini, Ma, tadi aku beli jajan. Tuh, jangan makan aja, ayo cuci muka, ganti baju, nanti Mama berangkat sendiri loh ya. Ikut, Ma. Ini dipakai dulu. Kamu ini lama. Mama tadi kan di rumah kita aja deh. Kamu nanti bikin ribet di sana. Ya, pokoknya ada syaratnya ya. Apa? Minta uang. Ini. Kurang. Ini udah. Kurang. Astagfirullah, ini. Udah habis nih. Udah ini ya. Ya, kamu bawa ini semua tasnya. Ayo ke rumah Bu Ita. Assalamualaikum, Bu Ita. Iya, waalaikumsalam. Saya mau titip anak saya dulu ya, saya mau ke KPP. Iya, gak apa-apa deh. Duh, ayo, saya mau bisa. Saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Dadah, Ma. Dadah. Thank you.
Iya, ini atas nama Ibu. Ibu Wati. Ya. Ini Bu, silakan ke ruang tunggu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Oh, daftar NPWP bisa saya cek dulu tugasnya Bu ya. Mencapai titik tujuan yang telah ditentukan. Terasa berat awalnya. Terasa kami tak mampu meraihnya. Marah, menangis, sedih, bahkan kecewa adalah hiasan yang kami jumpai setiap hari. Kami tekad terus melekat, mengerahkan segala usaha yang kami bisa. Semua bergerak, semua bekerja, semua bersemangat. Tidak ada kata menyerah, biar orang lain berkata apa. Di penghujung akhirnya, kerja keras terbayar sudah. Karena kami para penggawa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Malang, Selatan. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful.